Indonesia kaya akan seni dan budaya yang tak terhitung dalam kata maupun angka. Akan tetapi, kekayaan tersebut dapat terkikis sejalan dengan perkembangan teknologi dan pengaruh budaya asing jika kita tidak melestarikannya. Salah satu langkah nyata yang dilakukan para guru Taman Kanak-kanak Pembina Tanjung Redep untuk melestarikan seni dan budaya maupun pengenalan sejarah Kabupaten Berau sedini mungkin kepada peserta didik, yakni dengan membawa peserta didik mengunjungi Museum Bati Wakal Gunung Tabur Sabtu 22 September 2018 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Anak-anak yang hadir didampingi wali kelas serta wali murid tersebut terlihat begitu semangat dan gembira mengikuti edukasi budaya yang dipimpin Koordinator Museum Bati Wakal. Wali kelas B6 TK Pembina, Ima, kepada Benyus TV mengatakan, kegiatan kunjungan ke museum ini merupakan agenda rutin yang dilakukan pihaknya setiap tahun, sesuai dengan tema budaya yang diajarkan ke siswa. Selain itu, salah satu wali murid yang ditemui Benyus TV menilai jika kegiatan yang dilakukan pihak TK Pembina tersebut sangat bernilai positif terhadap anak didik. Kami mau mengenalkan pada anak apa sih budaya yang ada di Kabupaten Berau yang secara khusus dan berhubungan dengan subtema kami ya museum. Ini bagus ya untuk pengenalan. Untuk murid-murid, untuk anak-anak yang masih dini agar mereka dari dini sudah mengenal oh ini loh ya. Nenek moyang kami, ini kerajaan kami, ini kerajaan yang pernah dulu memperjuangkan Berau. Sementara Koordinator Museum Bati Wakal Aji Suhaidi mengatakan, jika kegiatan kunjungan seperti ini memang merupakan salah satu fungsi umum dari adanya museum. Pasalnya, selain dapat digunakan untuk rekreasi dan penelitian, museum juga berfungsi sebagai media pendidikan guna mengetahui latar belakang sejarah Kabupaten Berau. Di samping melihat sejarah, budaya, juga sebagai pembelajaran untuk ilmu pengetahuan bagi anak didik tentunya. Kami sangat berharap dari anak didik di seluruh Kabupaten Berau untuk berkunjung ke museum. Di sinilah tempat kita mencari latar belakang sejarah. Dengan adanya latar belakang sejarah sebagai modal kita untuk bekerja ke depan. Terima kasih. Kami berterima kasih sekali atas kedatangan TK Pembina Negeri Kabupaten Berau yang saat ini berkunjung ke Museum Gunung Tabur atau Museum Bati Wakal Kabupaten Berau. Miko Gustinanda, Benyus TV, melaporkan.